Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'u, amalin la yirfa'u, qalbin la yakhsha'u, wa du'ain la yustajabu laha, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kepada kita keberkahan, kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keberkahan. Sebelum sesuatu yang berhubungan dengan hati, Allah subhanahu wa ta'ala basahkan jasad kita dengan barakah daripada Allah subhanahu wa ta'ala berupa hujan secara zahir. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menghujani hati kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah lebih dahulu menghujani jasmani kita. Ini tanda bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala inginkan keberkahan kepada kita semua. Dan saya yakin insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala berikan semua yang hadir apa yang diangan-angankan, dan insyaAllah kita termasuk orang-orang yang di jalan Allah, di jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya saya diutus dan akhir zaman atau kiamat itu antara seperti dua jari ini. Artinya apa? Rasulullah SAW dengan hari kiamat sudah begitu dekat. Kalau orang bertanya kepada saya, Habib, saya pengen tahu dong tanda-tanda hari kiamat itu apa, maka jawabannya apa? Rasulullah diutus, itu adalah tanda akhir zaman. Karena Nabi Muhammad SAW Nabi yang paling akhir. Berarti kalau Nabinya sudah paling akhir, berarti akhir zaman. Bahkan sebagian mengatakan bahwa tanda akhir zaman adalah dengan diutusnya Nabi Adam AS. Karena sesungguhnya keberadaan Nabi Adam AS menunjukkan bahwa itu adalah pertanda dekatnya kepada hari akhir. Oleh karena itu, ikhwani, kalau sebagian sahabat bertanya-tanya terus, apa sih tandanya hari kiamat, tandanya hari kiamat, saya ini pengen tahu contoh-contohnya tanda hari kiamat, maka jawabannya apa? Tanda hari kiamat yang terbesar adalah dengan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukti bahwa kiamat sudah sangatlah dekat. Akan tetapi pertanyaannya, apa yang kita persiapkan untuk hari kiamat? Itu saja, kiamat pasti terjadi. Kamu cari tahu, kamu tidak cari tahu, kiamat tetap bakalan terjadi. Tapi yang jadi pertanyaan apa? Apa persiapan kamu, persiapan antum, persiapan saya untuk menjumpai hari kiamat? Itu yang harus kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan hari kiamat? Kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala enggak langsung masukkan saja semua orang ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian untuk apa? Untuk memberikan musibah kepada kalian, untuk supaya Allah subhanahu wa ta'ala tahu musibah tersebut, dengan musibah tersebut kamu sabar atau tidak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kematian dan kehidupan? Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat kamu ini orangnya sabar atau tidak, kamu ini orangnya kuat atau tidak. Kalau kamu sabar, kamu akan diberikan syurga. Kalau kamu tidak sabar, maka kamu akan dipersiapkan tempat di neraka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena sesungguhnya amaliyah itu kalau tidak buruk maka baik. Amaliyah itu kalau tidak buruk maka baik. Dan Rasulullah SAW katakan di dalam hadis beliau, taraktukum alal mahajjatil baydha, kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan kalian dalam keadaan apa? Sudah saya jelaskan segala sesuatu tentang agama. Semua yang berurusan dengan agama sudah saya jelaskan kepada kalian. Bahkan Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Berarti apa? Segala sesuatu sudah dijelaskan oleh Allah dan sudah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa agama ini sudah jelas. Tapi sebagian di antara kita masih bertanya-tanya saja.
yang ikut, yang benar-benar ikut Rasulullah ini siapa ya? Kelompok yang ini apa kelompok yang ini? Ya, masih dikotak-kotakkan begitu ya. Bahkan kita sendiri enggak tahu begitu. Apa kita ini yang benar atau saudara kita yang benar? Apakah kita ini ahli sunnah benar-benar ngikutin sunnah atau sahabat kita yang lain yang mengikuti sunnah atau yang kelompok situ yang malah mengikuti sunnah? Kita enggak tahu. Padahal Rasulullah SAW katakan apa? Saya tinggalkan kalian dalam keadaan apa? Sudah memiliki al-mahajjah, manhaj yang apa? Yang rapi, yang bersih, yang terang. Malamnya seperti siang, kata Rasulullah SAW. Dan tidak akan berpaling darinya kecuali orang yang celaka, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu sebagian di antara kita masih saja bingung, yang mana sih yang benar? Kami atau mereka? Saya atau dia? Hal tersebut bisa terjadi karena apa? Karena dua hal. Yang pertama, kurangnya kita membaca, dan yang kedua, tidak adanya pengikutan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita kurang baca, kurang tahu yang mana yang benar. Terkadang kita menganggap diri kita benar padahal salah. Terkadang kita menganggap diri kita benar padahal salah. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwa sesungguhnya mufsiduna fil ard. Mereka ini orang perusak di bumi. Akan tapi mereka katakan apa? Innama nahnu muslihun. Allah katakan ala innahum humul mufsidun. Mereka mengatakan bahwa kami ini kelompok yang baik, kelompok yang benar, kelompok yang sejalur dengan Al-Quran, kelompok yang sejalur dengan Sunnah. Kami ini ingin perbaikan di umat, kami ini ingin menyatukan umat, kami ini ingin ukhuwah ini lebih terjalin, kami membanggakan dirinya. Innama nahnu muslihun, innama lil hasr. Kami ini tidaklah menjadi kecuali orang-orang yang apa? Yang inginkan perbaikan di dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala dustakan. Allah Subhanahu wa taala katakan tidak, kalian adalah mufsidun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah perusak. Makanya kita takut sekali kalau kita ini dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang merasa diri kita ini benar padahal kita dalam keadaan yang salah. Orang yang seperti ini tidak akan pernah bisa diobati. Bahkannya dikatakan ada sebagian orang yang dia tidak tahu sementara dia tahu kalau dia tidak tahu. Ini masih mending. Ada orang kelompok orang dia tidak tahu. Dia orang yang bodoh. Tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Orang seperti ini bisa berubah enggak? Bisa, karena dia tahu kalau dirinya bodoh. Dia tidak tahu dan dia tahu kalau dia tidak tahu. Kata Imam Ghazali, ada lagi orang yang lebih parah dari itu, seseorang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah, ini yang paling apa? Yang paling parah. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa benar. Makanya saya ingin pesankan kepada kalian semua, pada antum semua, kepada antunna semua, kepada diri saya sendiri, jangan merasa diri paling benar. Walaupun menurut kacamata kamu kebenaran ada bersamamu. Tapi terkadang kamu tidak tahu dan kamu tidak tahu kalau kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu dan kamu tidak tahu kalau kamu tidak tahu. Orang yang dia itu sakit, tapi dia tidak tahu kalau dirinya sakit, apakah dia mau pergi ke dokter? Padahal dia sakit, tapi dia enggak ngerasa dirinya sakit. Mau enggak kira-kira dia pergi ke dokter? Kamu paksa dia, saya tahu kamu benar-benar sakit, kamu pergi ke dokter. Dia bilang apa? Kok saya pergi ke dokter? Kan saya sehat-sehat saja. Kalau saya pergi ke dokter, malah saya gila. Saya enggak tahu mau ngomong apa sama dokter, saya enggak sakit kok. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau dia dalam keadaan sakit. Begitupun orang yang tersesat. Terkadang orang yang paling terlaknat adalah orang yang dia tersesat dan merasa dirinya dalam keadaan kebenaran. Nah ini, jadi saya pesankan kepada antum semua dan kepada diri saya sendiri, hati-hati. Jangan pernah meremehkan siapapun daripada makhluk, karena ini modal kita untuk berjumpa dengan Allah. Modal terkuat kita untuk berjumpa dengan Allah apa? Kita memandang semua makhluk dengan pandangan yang baik. Karena kemungkinan orang yang lebih buruk dibanding kita, menurut pandangan kita, dia adalah orang yang lebih dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, firmankan di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala katakan, katakan wahai Muhammad, anunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu aku kasih tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling merugi itu siapa? Siapa ya Allah? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, kata Allah, orang yang dia itu salah jalan, tersesat jalannya sementara dia mengira dirinya dalam keadaan kebenaran. Jadi itu pesan saya,
Itu poin yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada kalian, selain persiapan diri untuk hari kiamat. Selain kalian mengetahui, pengen tahu nih hari kiamat tanda-tandanya apa, boleh, boleh, itu ilmu bagus, bukan sesuatu yang dilarang, malah bagus. Al-mutaghayyirat, biar apa? Biar kamu tahu yang mana yang salah, yang mana yang buruk. Yang mana yang salah, yang mana yang buruk, dua-duanya jelek ya. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Supaya kita tahu. Kalau kita enggak tahu, kita bisa apa? Terjebak. Kita bisa terjebak. Makanya sebagian orang itu dia dalam keadaan yang salah, kenapa? Karena dia tidak mau melihat sejarah sebelum kita. Kita ini dari semenjak zaman dahulu Allah Subhanahu wa taala ciptakan adanya kebaikan, adanya keburukan. Ada sahabat Nabi namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Siapa namanya? Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau mengatakan, sesungguhnya sebagian sahabat datang kepada Rasulullah SAW, selalu bertanya kepada Rasulullah SAW akan kebaikan. Nanyanya apa? Ya Rasulullah, solat itu bagaimana? Apa pahalanya? Nanya lagi apa? Zakat itu bagaimana? Nanya lagi mana? Haji itu bagaimana? Nanya lagi tentang apa? Tentang puasa. Nanya lagi tentang qiyamul lail. Nanya lagi tentang pahalanya ini dan itu. Amma ana, katanya. Adapun saya, kata Hudzaifah, saya selalu bertanya tentang keburukan. Ya Rasulullah, tentang keburukan ini. Katanya kalau semua orang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang kebaikan, kalau saya tentang keburukan. Kenapa kok saya bertanya, selalu bertanya tentang keburukan? Karena saya takut saya terjerumus di dalam keburukan. Karena sungguhnya setiap manusia pasti memiliki keburukan. Pasti, laisa illa, tanpa terkecuali. Akan tapi orang yang memahami bahwa dirinya salah, maka dia adalah orang yang paling terbaik menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "An-nasu khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Semua orang itu bersalah. Dan orang yang paling baik di antara kaum-kaum yang bersalah adalah orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Tapi kesalahan tersebut tidak perlu diberitahukan kepada orang lain. Dosa yang kamu lakukan ketika kamu sendiri atau ketika bersama orang lain, ketika kamu beritahukan kepada orang lain, maka dosa tersebut akan menjadi dosa yang lebih besar dibanding dosa yang kamu lakukan. Rasulullah SAW katakan, Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, min akbaril kabair, termasuk dosa yang paling besar adalah al-mujahirun, kata Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-mujahirun ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, al-mujahirun adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, kemudian Allah tutupi maksiatnya, kemudian dia sendiri yang memberitahu kepada orang lain. Keesokan hari enggak ada yang tahu, hanya antara dia sama Allah. Tapi besok dia update status, ngasih tahu sama orang lain. Kalau semalam, oh malam Minggu habis jalan sama pacarnya. Ditaruh lagi fotonya. Dosanya kalau tidak ada yang tahu kecuali dia sama Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah. Tapi gara-gara dia memberitahukan kepada orang lain, maka itu seakan-akan dia menghalalkan hal tersebut, maka itu yang menjadi dosa yang paling besar. Makanya pesan para ulama, walaupun kamu seorang istri, jangan pernah menceritakan kisah lama kamu kepada suami kamu. Walaupun kamu seorang suami, jangan sok-sok romantis gitu menceritakan masa lalu kamu, keburukan kamu, kejelekan kamu zaman dahulu kepada istri kamu. Karena tidak ada tempat curhat yang lebih baik kecuali Allah. Allah maha menutupi. Tapi kalau manusia, pasti di saat dia jengkel sama kamu, murka sama kamu, benci sama kamu, segala sesuatu tentang keburukan kamu akan disebarkan. Itulah manusia. Makanya jangan pernah menceritakan apapun keburukan kamu kepada orang lain, karena Allah pasti menghapusnya. Kalau kamu benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah menghapus dosa kamu apapun itu. Jangankan dosa yang kecil, dosa yang besar sekalipun. Kalau Allah Subhanahu wa taala kamu datangi, antum datangi dengan apa? Ikhlas, dengan nadam, dengan al-iqla', dengan al-azam alla ya'uda ilaih. Syaratnya tiga, yang pertama menyesal, kemudian yang kedua dia tidak mengulangi lagi, kemudian yang ketiga dia ada kemauan kuat untuk tidak mengulanginya lagi dan meninggalkannya pada saat itu. Maka Allah pasti akan mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubatnya. Ikhwani, manusia itu ada yang bersalah, ada yang melakukan kebaikan. Maka sebagian orang selalu ingin melakukan kebaikan, padahal hal yang paling sulit adalah meninggalkan keburukan. Melakukan kebaikan gampang. Orang misalnya dikasih, "Bang, mau enggak salat 100 rakaat saya kasih 10 juta. Mau enggak kira-kira?" Gampang. Tapi meninggalkan tabiat yang buruk terkadang susah bagi seseorang.
tapi melakukan kebaikan, dikasih uang dia mau. Ya. Maka Hudzaifah mengatakan, kalau semua orang itu bertanya tentang kebaikan kepada Rasul, kalau saya apa? Bertanya tentang keburukan. Sehingga apa? Sehingga saya selamat daripada keburukan tersebut. Jadi, maka harus tahu gitu. Terkadang kita ini melakukan keburukan dan kita tidak tahu bahwa itu keburukan. Maka hasilnya menjadi fatal. Ada seseorang beribadah 40 tahun. Beribadah 40 tahun di atas goa. Kemudian salah seorang ulama datang meminta doa kepadanya. Doakan saya wahai Syekh. Setelah itu didoakan, apa yang terjadi? Ternyata orang yang rajin ibadah ini menggunakan kalung, yang mana kalung tersebut terdapat padanya apa? Bangkai tikus. Astaghfirullah, kata ulama ini, kenapa kok ada bangkai tikus? Maka diceritakan, wahai Syekh, kamu tidak tahu apa-apa. Saya ini 40 tahun yang lalu sebelum datang ke tempat ini untuk ibadah, saya rapi-rapi tempat ini, saya bersihkan. Kenapa? Karena saya bakalan tinggal di tempat ini, saya bakalan makan, bakalan minum, bakalan tidur, bakalan ibadah di tempat ini, maka saya rapikan. Ketika sedang asyik saya merapikan tempat ini, maka saya melihat ada tikus, maka saya bunuh. Saya takut diganggu dong, kalau saya tidur diganggu sama tikus, saya makan diganggu sama tikus. Setelah saya bunuh, saya berpikir, ya Allah, saya meninggalkan makhluk di sana untuk datang ke sini supaya saya ikhlas berdoa, meminta, bermunajat kepadamu. Tapi hal yang pertama saya lakukan malah saya mengganggu makhluk daripada makhlukmu. Saya membunuhnya. Maka setelah itu saya bernazar, katanya, saya tidak akan pernah sholat kecuali saya akan membawanya. Maka kata ulama tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya bangkai itu najis, dan sesuatu yang najis kalau dibawa di dalam sholat, maka sholat kamu tidak sah. Maka dia katakan, wah, ini kan biasa saja. Ini dia tidak tahu. Sehingga apa hasilnya? Hasilnya dia membawa najis. Bukan saja dia mendapatkan pahala karena ibadahnya yang banyak, tapi dia mendapatkan dosa karena 40 tahun dia meninggalkan sholat wajibnya. Sholat wajibnya tidak sah. Dia menganggap dirinya sudah wali mungkin ya. Alhamdulillah, saya mah alhamdulillah, Bib. Kenapa? Saya kalau malam saya suka qiyamul lail walaupun orang enggak tahu. Terus itu ngapain ngasih tahu saya? Saya alhamdulillah, Bib, saya sering berbagi gitu. Ya, saya bukan sombong, Bib, tahadusan bin ni'mah katanya. Itu tidak ada tahadusan bin ni'mah seperti itu. Jadi ini penyakit ya. Penyakit dia bilang tahadusan bin ni'mah, tidak ada tahadusan bin ni'mah seperti itu. Pasti bohong. Istafti qalbak, kamu tanya kepada hatimu. Kira-kira hati kamu itu goyang enggak ketika kamu mengatakan saya alhamdulillah, Bib, setiap malam 5 juz Al-Qur'an. Kira-kira ada perubahan hati enggak gitu, ngerasa dirinya waduh baik banget saya ini. Kalau memang kamu mantap begitu, maka kamu bersih daripada riya. Tapi tidak ada orang yang selamat dari itu. Semua manusia itu pengen dipuji. Semua manusia itu pengen dipuji, bahkan seseorang yang tidak memiliki kelebihan pun pengennya dipuji. Copy paste lah. Yang bikin kalam bukan dia, dia bikin kalam dia begini. Supaya apa? Supaya bisa dipuji. Manusia begitu. Apa saja yang dia bisa lakukan, bahkan sesuatu yang dia tidak bisa lakukan, terkadang dia cantumkan nama dia supaya apa? Supaya dipuji. Manusia seperti itu. Kegeeran seperti iblis. Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Dia ngerasa dirinya lebih mulia. Wah, kan saya dari api. Saya dari api. Kok saya sujud sama manusia dari apa? Dari tanah. Kan muliaan saya tahu dari mana lu, Tom? Muliaan iblis dari mana? Api lebih mulia dari mana? Itu kalau tidak dari pemikiran dia begitu. Menurut dia itu kegeeran orang seperti itu. Kan gantengan saya, ganteng dari mana? Cuman mak ente doang yang bilang ente ganteng. Kan suara saya cakep, kan saya orangnya begini, kan saya semua manusia begitu, merasa dirinya adalah orang yang mulia seperti iblis, seperti iblis. Ini gurunya iblis. Fahim tum? Jadi ada kebaikan, ada keburukan. Kita mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, akan tapi supaya kita selamat daripada keburukan tersebut. Ikhwani, seorang imam bernama Ahmad bin Hanbal, seorang alim yang luar biasa hebat. Beliau memiliki putra yang bernama Abdullah. Putranya siapa namanya? Abdullah. Diberikan satu buku, isinya ada sekitar 60 ribu hadis. Disuruh menghafalkan. Dihafalkan sama putranya. Di dalam waktu yang singkat. Setelah habis, dia mau berbangga kepada orang tuanya, mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, wahai Imam Ahmad, sesungguhnya 60 ribu hadis tersebut beserta sanadnya sudah saya hafalkan.
didengarkan oleh ayahnya, maka betul sekali bacaannya semuanya bagus rapi. 60.000 hadis, kita hadis 40 aja puyong-puyong ya. 60.000 hadis dihafalkan. Setelah itu apa yang berlaku ikhwani? Maka dia katakan kepada ayahnya, saya sudah menghafalkan 60.000 hadis beserta sanadnya wahai ayahku. Maka ayahnya dicoba, dites, ternyata betul sekali bacaannya. Setelah itu ayahnya mengatakan, wahai anakku, ketahuilah apa yang kamu telah hafalkan yang ayah berikan itu semuanya hadis palsu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya hadis palsu. Ayah, kamu menipu saya? Tidak. Supaya kamu tahu bahwa hadis-hadis ini adalah palsu. Sehingga ketika seseorang membawakan hadis tersebut, kamu tahu itu adalah hadis yang palsu. Katanya, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, akan tapi untuk menyelamatkan diriku dari keburukan. Wa man lam ya'rifi syarra yaqafih. Karena orang yang tidak mengetahui keburukan, dia akan terjatuh kepada keburukan tersebut. Ikhwani, Rasulullah SAW sudah meninggalkan kita dalam keadaan memiliki manhaj yang memiliki tarbiyah langsung dari Rasulullah SAW yang jelas ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Rasulullah SAW, ada dalam ijma', ada dalam qiyas para ulama. Empat dalil ini adalah pegangan kita. Jadi tidak ada sesuatu yang belum disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka kita bisa tahu dari mana? Dari sejarah. Ada keburukan, ada kebaikan. Kebaikan kita ikuti, keburukan kita tinggalkan. Dari semenjak zaman dahulu, Nabi Adam, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Kemudian ada juga iblis yang tidak mau patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah turunkan di muka bumi. Apa yang terjadi ikhwani? Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wahai iblis, aku turunkan kamu dan aku laknat kamu dan keturunan-keturunan kamu. Jadi Nabi Adam memiliki anak cucu, iblis juga memiliki anak cucu, ada zuriyah dia. Berarti Habib, iblis kawin dong. Kalau ada anak cucu, kan dalam Al-Quran ada anak cucunya iblis. Saya ditanya, Habib, kira-kira iblis kawin gak? Jawabannya apa? Saya gak dapat undangannya. Iblis kawin atau tidak? Nah, sesuatu seperti ini, nah, ya, sebenarnya sih jawabannya gampang, ikhwan. Jawabannya adalah pertanyaan kamu salah. Ketika kamu ditanya tentang sesuatu yang tidak akan pernah sampai ke dalam otak kamu, jawabannya apa? Pertanyaan kamu salah. Karena sesuatu yang tidak akan pernah sampai, sesuatu yang tidak sampai ke dalam otak saya, maka saya tidak akan pernah bisa menggambarkannya, apalagi membayangkannya atau menjawabnya. Orang yang dari semenjak kecil baru lahir sampai meninggal buta, kira-kira ditanya bagaimana warna merah itu, gambarkan warna merah, warna hijau, kira-kira bisa gak? Ya gak bisa, orang gak bisa ngebayangin sama sekali. Gimana bisa dia mau membayangkan atau memberitahukan kepadamu sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sekalipun? Jelaskan kepada saya surga itu bagaimana. Ada lagi yang nanya yang aneh-aneh, bilang, kan ada malaikat namanya malaikat Jibril, kerjaannya kan nyampein wahyu. Nabi kan semuanya udah meninggal, Nabi Muhammad Nabi terakhir. Terus malaikat Jibril ngapain? Bib, sekarang nganggur dong. Betul aja ya? Ya, seperti itu terkadang terfikir oleh sebagian orang. Jawabannya apa? Pertanyaan kamu salah. Karena sesungguhnya manusia itu yang ada dalam otaknya apa yang pernah dia temukan, apa yang pernah berlaku di hadapan dia. Contohnya begini, sering saya contohkan kepada ikhwan. Ada orang yang pernah ke Bandung cuma satu kali. Itu juga hadir di kajian di Masjid Agung di Alun-Alun Bandung. Gak pernah ke tempat lain, baru sekali seumur hidup hanya ke alun-alun di kota Bandung. Kemudian saya katakan, besok saya bakalan ada kajian di daerah Cilenyi, daerah Bandung. Dia katakan, orang yang pertama kali, yang pernah sekali saja ke kota Bandung, pasti sesuatu yang akan dia ucapkan pertama kali apa? Beb, Cilenyi itu dekat gak dari alun-alun kota Bandung? Kenapa? Karena yang ada dalam otak dia apa? Alun-alun kota Bandung saja, gak ada yang lain. Yang bisa dia bayangkan hanya itu saja. Saya bilang, wah, saya ada kajian di Padalarang. Padalarang itu bentuknya atau suasana kotanya sama gak seperti alun-alun kota Bandung? Pasti itu yang akan disebutkan. Kenapa? Karena hanya daerah itu atau tempat itu yang bisa dia pikirkan, dia bayangkan. Sehingga apa? Segala sesuatu akan dia tampakkan sesuai dengan apa kapasitas yang ada dalam otak dia. Sementara kita gak pernah melihat malaikat. Yeah.
Sementara kita tidak pernah melihat malaikat. Kalau kamu pengen melihat malaikat, kalau antum pengen melihat malaikat, ya meninggal dulu lah, ya. Siap-siap dikubur ya. Lihat di situ malaikat bagaimana, kemudian bangun lagi kasih tahu kepada saya. Ikhwani, orang yang tidak pernah pergi ke Malaysia sama sekali, pernah datang dia ke Kuala Lumpur satu kali saja. Kemudian saya katakan besok saya akan pergi ke satu negeri namanya Melaka. Dia katakan Melaka berapa jauh dari Kuala Lumpur? Pasti itu. Kenapa? Karena otaknya hanya sampai ke situ. Maka segala sesuatu yang kita pahami manusia begitu. Dikatakan tangan Allah di atas tangan manusia, berarti tangannya kayak hasyalillah innalillah, menyerupakan segala sesuatu dengan apa yang ada di dalam otak dia. Ini namanya apa? Kebobrokan di dalam otak. Segala sesuatu itu tidak perlu bisa dibayangkan. Sesuatu yang 100% bersama kamu, ruh kamu, kamu tidak tahu bagaimana bentuknya, padahal 24 jam bersama kamu. Ini segala sesuatu akan dibayangkan dengan apa yang ada dalam otak dia begitu. Sama. Oh, Nabi Muhammad nih kalau misalnya hidupnya sekarang berarti main motor-motoran juga. Isyata. Kalimat seperti ini kalimat seperti apa? Faham atau tidak? Diserupakan dengan apa yang ada di hadapan dia. Ya wajar orang seperti ini. Karena apa? Otaknya sampai segitu doang. Faham atau tidak? Dia ingin samakan segala sesuatu dengan apa yang ada di hadapan dia begitu. Rasulullah SAW disamakan dengan manusia misalnya. Rasulullah SAW disamakan dengan apa yang ada di hadapan. Wajar orang seperti itu. Kenapa? Karena bayangan dia seperti itu. Padahal Nabi Muhammad SAW makhluk yang berbeda. Makhluk yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Ikhwani, intinya apa? Segala sesuatu yang tidak pernah sampai ke dalam otak kamu, maka jangan pernah bayangkan. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kullu ma khatara bibalik fallahu khilafu dhalik. Segala sesuatu yang terlintas dalam hati kamu tentang Allah, yakinilah Allah berbeda dari itu. Itu pesan beliau. Jadi, apa yang saya ingin sampaikan kepada kalian, bahwa sesungguhnya kalau ada orang yang bertanya kepada kalian pertanyaan yang aneh begitu, ya, maka jawabannya apa? Pertanyaan kamu salah. Pertanyaan kamu salah sehingga pertanyaan tersebut tidak memerlukan jawaban. Kalau kamu masih pengen jawaban, tanya sama Allah. Kalau pengen sama Allah, meninggal dulu. Paham atau tidak? Jadi adanya kebaikan, adanya keburukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turunkan syaitan, iblis, Allah turunkan Nabi Adam. Bermusuhan. Saling benci-membenci. Kenapa? Karena dendam. Dendam yang lama. Maka Nabi Adam memiliki murid, Habil, putranya. Iblis pun memiliki murid, Qabil, putra Nabi Adam. Tapi sifatnya lebih kepada iblis. Kemudian seterusnya, para nabi, Nabi Nuh juga begitu, Nabi Hud begitu, Nabi Saleh begitu, Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam makhluk yang membawa kebaikan. Sementara Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain sebagainya itu membawa kepada keburukan. Sehingga kita tahu ini kebaikan sudah jelas, keburukan sudah jelas. Cara supaya kita selamat daripada azab atau musibah hari kiamat adalah dengan apa? Dengan kita mengikuti kebaikan ini, dengan membaca dan mengikuti. Kuncinya dua, membaca dan mengikuti. Tanpa membaca maka kamu akan salah ikut. Wah, nampak ini orang baik padahal dajjal. Sepertinya ini adalah orang baik padahal apa? Syaitan. Karena tanpa membaca. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama apa? Membaca, cari tahu sejarah dari iblis Nabi Adam. Iblis versus Nabi Adam. Seterusnya apa? Qabil sama Habil. Seterusnya siapa? Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Ibrahim dan Namrud, Nabi Musa dan Fir'aun. Terus menerus kamu tahu, oh ini yang baik, ini yang buruk. Oh jelas sekali. Ini jalan-jalan orang lurus, jalan-jalan orang yang benar, jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi, para mursalin, para aulia, para salihin. Dan ya, inti daripada apa yang saya ingin sampaikan kepada kalian, kiamat pasti bakalan datang. Tapi apa persiapan kita untuk hari kiamat? Itu saja. Di antara tanda taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan untuk kita, Allah temukan kita pada malam hari ini. Ini tanda bahwa sungguhnya Allah inginkan kebaikan pada kita. Allah inginkan kebaikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala temukan kita pada malam hari ini. Kalau bukan karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala, karena cintanya Allah kepada kita, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan kita.
Tapi tidaklah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ingin satukan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa satukan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memisahkan, maka dengan mudah Allah Subhanahu wa taala memisahkan hati sebelum memisahkan jasad. Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan hati sebelum Allah memisahkan jasad. Jadi insyaallah mudah-mudahan manfaat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu di waktu yang lain, mudah-mudahan lebih manfaat bagi kita semua. Sebenarnya saya belum sampai kepada apa yang mau saya sampaikan, tapi insyaallah mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala berupa ilham dan para guru-guru yang merabbi kepada kita, mentarbiah kita sehingga kita tahu mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Wassallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahirabbil alamin. Baik Habib, ada pertanyaan satu sudah dikirimkan lewat WhatsApp, saya bacakan. Assalamualaikum Habib, Apuan izin bertanya. Kenapa dianjurkan untuk menikah dulu menjelang hari akhir zaman? Demikian pertanyaannya. Ya, ini dari jamaah, kita cuma menyampaikan aja. Bukan saya, bukan. Segala sesuatu itu perlu kepada dalil. Dan berikanlah kepada saya dalil bahwa menikah adalah sesuatu yang dianjurkan di akhir zaman. Siapa yang bertanya itu? Segala sesuatu perlu kepada bukti dan dalil. Dia katakan bahwa hal yang paling terpenting untuk di akhir zaman adalah menikah. Kata siapa ente? Siapa yang ngomong seperti itu? Memang Rasulullah SAW banyak berpesan, akan tapi bagi seseorang karena gharad ataupun puncak daripada pernikahan itu selamatnya diri kamu daripada fitnah, maka yang dicari itu selamat dari fitnahnya itu. Selamat daripada fitnahnya itu, fitnah akhir zaman, karena kejam, siapapun bakalan kena. Rasulullah SAW seperti hujan itu, kalau misalnya rumah sudah ada gentengnya selamat, tapi tetap aja percikannya bakalan nyampe ke rumah gitu. Percikan hujan tersebut bakalan nyampe, bakalan terkena kita, walaupun kita pakai payung kira-kira masih kena nggak kira-kira, walaupun sedikit banyaknya bakalan terkena gitu. Jadi menikah itu penting untuk apa? Menjaga diri kamu. Tapi kalau kamu bisa menjaga diri kamu, maka itu adalah hal yang baik. Itu dong pertanyaannya. Oke. Bonus soal satu lagi. Bonus. Saya datang jauh dari Garut, pertanyaannya satu doang. Baik. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menyiapkan diri untuk menjadi umat yang istiqomah menuju akhir zaman? Istiqomah caranya ada dua. Yang pertama adalah meminta kepada Allah, dan yang kedua adalah mujalasatus salihin, dekat sama orang-orang yang soleh, dekat kepada orang-orang yang apa? Membawa diri kamu kepada kebaikan. Karena apa? Orang itu kalau dia dekat dengan orang yang buruk, maka dia akan menjadi orang yang buruk. Pasti itu. Tidak ada keberkahan bagi dia. Duduk lama-lama begitu, malam-malam nongkrong berdua dari jam 9 ini sampai subuh. Ya Allah, cepat banget udah subuh aja, padahal main PUBG doang itu. Gak ada berkahnya sama sekali waktunya. Waktu itu penuh dengan keberkahan loh. Ini satu contoh berkah itu ada. Contoh nih saya ingin contohkan. Tadi barusan saya kepikiran begini. Ada beberapa orang, misalnya ada 4 orang. Yang satu dia baca Quran. Kita kasih waktu 1 jam. Lama gak kira-kira baca Quran 1 jam? Yang satu lagi dengerin ceramah 1 jam. Lama atau tidak? Saya 30 menit aja lama banget kayaknya. Yang satu lagi disuruh apa? Main PUBG 1 jam. Kira-kira lama enggak? Satu lagi disuruh nunggu lampu merah 1 jam. Kira-kira lama enggak? 5 menit aja udah ngamuk. Saya tadi 3 menit saya bilang, "Ya Allah, 180 ini. Nunggu sampai 100. Ya Allah, lama banget. Enggak ada berkahnya sama sekali. Sepertinya lama. Tapi coba masuk mall 5 menit itu baru ngapain? Parkir aja 15 menit. Keberkahan itu tergantung kepada siapa kamu berteman. Karena terkadang seseorang itu berteman dengan orang yang buruk, maka hasilnya menjadi buruk. Maka syarat untuk menjadi orang yang istiqamah, yang pertama minta kepada Allah, dan yang kedua apa? Yang kedua cari teman-teman yang baik. Cari teman-teman yang baik, yang membawa keberkahan kepada kamu. Orang itu tergantung sama temannya. Makanya saya sering bilang, agama kamu adalah orang yang ada di sekitar kamu.
Orang yang di sekitar kamu keras, kamu pasti keras. Orang yang di sekitar kamu lembut, kamu pasti lembut. Orang yang di sekitar kamu tegas, kamu pasti tegas. Orang yang di sekitar kamu demen ngafe, kamu pasti demen ngafe. Orang yang di sekitar kamu rajin belajar, pasti kamu rajin belajar. Agama kamu adalah apa? Orang yang di sekitar kamu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Misalnya dalam masjid ini, semua orang nanti malam nih qiyamul lail, salat 2 rakaat, kamu nongkrong aja sendiri di belakang. Mustahil. Pasti malu maju ke depan padahal enggak pernah salat qiyamul lail seumur hidup nih dari pertama balik sampai sekarang enggak pernah. Tapi malu, mau enggak mau kanan kiri depan belakang salat akhirnya apa? Nah, selain minta sama Allah, cari tempat-tempat yang baik, orang-orang yang baik, sahabat-sahabat yang baik, dan hadirkan dalam hati kalian mereka sehingga kamu akan senantiasa ingat kepada mereka dan kamu akan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'allahuma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah ya rabbal alamin, pada malam hari ini kami minta kepada-Mu ya Allah, Engkaulah Zat yang memberikan kepada kami pengampunan ya Allah. Kami yakin kami adalah makhluk yang banyak dosa ya Allah, banyak khilaf, banyak melakukan kesalahan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kalau bukan malam ini Engkau memberikan taufik kepada kami, maka kapan lagi ya Allah. Kami yakin malam ini adalah malam yang paling baik untuk kami meminta kepada-Mu ya Allah. Di saat semua orang lalai, di saat semua orang lupa, di saat semua orang mengejar dunia mereka ya Allah, Engkau memberikan jalan kepada kami untuk mendatangi tempat-tempat yang baik bersama orang-orang yang baik ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berkumpul bersama kekasih-Mu Rasulullah di syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Engkau memerintahkan kami untuk berbaik sangka kepada-Mu. Kami berbaik sangka pada malam hari ini ya Allah, di tempat yang terbaik ya Allah, di tempat yang Engkau katakan melalui lisan kekasih-Mu adalah masjid, adalah tempat yang paling Engkau cintai ya Allah. Tentu kami yakin Engkau tidak akan pernah memberikan kesempatan bagi siapapun untuk datang ke tempat yang Engkau cintai kecuali orang tersebut mendapatkan kecintaan daripada kecintaan-Mu ya Allah. Maka jadikanlah kami termasuk orang yang Kau cintai ya Allah. Ya Allah, kami yakin ya Allah, kami masih diberikan kesempatan untuk bisa memanggil nama-Mu, bermunajat kepada-Mu ya Allah. Kami yakin kami akan diberikan ijabah oleh-Mu ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang baik ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang baik ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang baik ya Allah. Engkau memerintahkan kami untuk berbaik sangka kepada-Mu, maka kami berbaik sangka pada malam hari ini. Kami yakin tidaklah kami melangkahkan kaki kami keluar dari masjid ini kecuali dosa kami telah habis ya Allah. Tapi berikanlah kepada kami istiqamah dalam kebaikan ya Allah. Kami yakin ya Allah, kami keluar dari masjid ini dosa kami sudah habis semua ya Allah. Kami yakin seyakin-yakinnya ya Allah. Kami lupakan apapun yang pernah kami lakukan di waktu dulu ya Allah. Kami lupakan hal tersebut. Kami tidak akan pernah mengingatnya lagi ya Allah. Karena kami yakin bahwa sungguhnya Engkau telah mengampuni dosa kami ya Allah. Akan tapi kami minta kepada-Mu, berikanlah kepada kami istiqamah ya Allah. Berikanlah kepada kami jalan yang baik ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami murabbi, mereka-mereka yang senantiasa mentarbiah kami kepada kebaikan, yang mengajak kami kepada kebaikan, yang mendidik kami kepada baik kebaikan ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kami termasuk orang yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, dan akan dibangkitkan di bawah bendera junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.